Kalau Kiki apa? Pernah mengalami pengalaman paling buruk kalau gak? Kita itu seringnya ini apa jari tipis gitu. Jari tipis tuh permukaan jarinya iya, mengikis gitu ya. Jadi kan karena kita kecepatan itu saling apa? Sering pegang poin. Jadi kita kadang kalau latihan malah diplester Kak jarinya. Oh, wow. Biar apa? Kan enggak sakit gitu. Ya okay. Kadang juga di lem gitu jarinya. Di lem? Iya, di bagian ini sela-sela kuku itu. Di lem pakai lem apa? Alteco gitu. Lem Alteco? Iya. Kenapa memilih lem Alteco? Ya karena bisa memberikan lapisan gitu ya. Beku, kayak, kaku gitu kaku ya. Kaku gitu, jadi enggak langsung poin, kita nyebutnya poin batunya itu poin ya. Jadi enggak langsung kontak langsung ke kulit kita gitu. Itu efektif ya? Efektif. Dan selalu melakukan itukah atau di momen-momen tertentu? Kadang-kadang aja kalau memang kita lagi program yang drillingnya banyak, pengulangan repetisinya gitu, kita kadang pakai.